Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel The Lazy Boy. Okay, selamat pagi. Okay, how are you today? Fine, great, amazing, super amazing. Hari ini saya meneruskan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita udah belajar pelajaran tentang cara membuat kalimat nominal. Hari ini kita mau belajar cara membuat kalimat verbal, ya. Contoh yang simple-simple aja. Kemarin kalimat nominal itu kalimat yang kata kerjanya berupa anggota be. Dan kalimat nominal itu menunjukkan suatu keadaan, bukan aktivitas atau pekerjaan. Anggota be, kalimat nominal itu apa aja? Be itu isinya is, are, was, were, been, being. Kalau ada be di kalimat nominal, berarti itu adalah verb. Verbnya berupa be, anggota be. Nah, sekarang kita langsung ke kalimat verbal. Ya, di sini kalimat verbal asal mulanya adalah verb, kata kerja. Kalimat verbal itu apa? Yaitu kalimat yang menunjukkan suatu aktivitas atau pekerjaan. Ya. Biasanya kalau kalimat verbal itu membutuhkan energi ya untuk melakukan aktivitas ya, rata-rata ya. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Kalimat verbal, kalimat yang menunjukkan, saya ulangi, suatu pekerjaan atau aktivitas. Kalau nominal itu suatu keadaan. Kita langsung contohnya nomor 1. Nomor 1 ada I eat chocolate. I eat chocolate. Di sini ada I, ada eat, ada chocolate. Dalam sebuah kalimat, verb itu wajib ada. Kalau nggak ada verb, ya, itu tidak bisa dikatakan kalimat dalam bahasa Inggris. Bisa dikatakan tuh verb itu sebagai rajanya kata. Jadi kalau nggak ada kata, hancur sudah kalimat, ya. Kita langsung analisa ya. I di sini sebagai subjek. Oke, saya ingatkan, kalau kalimat itu minimal harus tersusun dari subjek sama verb. Ya, di sini ada I sebagai subjek. Eat itu makan. Saya makan coklat. Eat itu sebagai verb. Nah, verb eat. Chocolate itu sebagai objek atau yang dikenakan pekerjaan, ya. Di sini mana yang menunjukkan kalimat verbal atau menunjukkan suatu keadaan atau menunjukkan suatu pekerjaan atau aktivitas, yaitu adalah eat. Di sini eat, kita kan makan, buka mulut, kita ngunyah, makan sampai diproses itu ya, itu membutuhkan suatu energi. Jadi yang menunjukkan suatu kalimat verbal adalah eat. I eat chocolate. Saya makan coklat. Ya, aktivitas. Terus yang kedua ada I am atau am blowing a candle. Saya sedang meniup lilin. Ya, bukan berarti kalau saya meniup lilin saya itu babi ngepet, ya. Kalau saya meniup lilin berarti kamu yang bukan. I'm blowing a candle. Oke, di sini kita analisa minimal kalau kalimat itu ada subjek sama verb. Kita garis bawahi dulu. Oke, subjeknya mana? Oke, subjeknya adalah I, saya. Am itu sebagai apa? Kalau di kalimat verbal, am itu kedudukannya sebagai auxiliary. Auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Kalau kalian melihat ada is, am, are, was, were, been itu di kalimat verbal itu namanya auxiliary. Tapi kalau kalian lihat is, am, are, was, were, been, being di kalimat nominal itu adalah verb yang berupa be. Itu bedanya.
kok tahu auxiliary di sini? Kenapa nggak bilang pop aja? Karena setelah M itu diikuti blowing. Blowing di sini adalah verb. Dia verbnya verbing. Blowing itu meniup. Itu kan kata kerja. Makanya tahu di sini M itu adalah auxiliary, bukan verb be, bukan di kalimat nominal. Ini kalimat verbal. Setelah verbing itu ada objek, yaitu candle, yang dikenai pekerjaan. Jadi saya sedang meniup candle, sebuah lilin ya. Sedang itu sudah dikata ing, blowing itu ada, sudah ada kata sedangnya. Terus yang ketiga itu ada I have studied English. Saya sudah belajar bahasa Inggris. I have studied English. Nah, biasanya di sini banyak yang kebingungan dengan kalimat ini ya. Ini saya urutkan sebenarnya. Yang pertama itu tense simple present, yang kedua present continuous, yang ketiga present perfect, yang keempat itu past continuous. Ya, jadi biar beda. Minimal subjek ada, minimal kalimat ada subjek verb, I sebagai subjek, have itu sebagai apa? Have itu artinya apa di kalimat ini? Nah, dia nggak punya makna secara kamus ya di sini. Dia maknanya tuh secara struktur atau secara rumus. Kalau dia secara rumus itu artinya mempunyai. Tapi karena have di sini diikuti oleh studied, studied di sini adalah verb 3. Ya. Biasanya setelah have itu diikuti studied, berarti have itu posisinya sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Dia maknanya secara rumus aja, nggak secara kamus. Ini namanya auxiliary, bukan verb. I have studied English. English sebagai objek. Nah, di sini yang menunjukkan verbal atau pekerjaan yaitu mana? Yaitu studied. Belajar itu butuh energi kan? Biasanya kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu cepat lapar, ya, cepat haus, ya kan? Gilingnya tuh makanan cepat langsung tuh. Udah baru makan sejam yang lalu, lapar lagi, ya kan? I have studied English, saya sudah belajar bahasa Inggris. Terus terakhir nomor 4, I was watching a movie. Saya sedang menonton film, ya, film movie atau film sama aja ya. Oke, di sini sebenarnya nomor 1 sama 2 itu hampir sama ya. Bedanya yang was sama am. Kalau yang nomor 2 itu present continuous, kalau yang 4 ini adalah past continuous, lampau, lampau sudah kemarin-kemarin. I ini sebagai subjek, was di sini sebagai auxiliary. Nah, ada lagi note catatan. Auxiliary itu, penamaan auxiliary atau kata kerja bantu itu adanya hanya di kalimat verbal atau di tenses verbal. Kalau di kalimat nominal itu namanya adalah to be, ya, kata kerja berupa be. Kalau sini auxiliary kata kerja bantu. Watching di sini sebagai verbing, verbing. Terus the movie yang ditonton adalah film. Saya sedang nonton film. Yang menunjukkan verbal atau pekerjaan itu yang mana? Yang watching. Oke, benar. Menonton TV butuh energi kan? Ya, pekerjaan. Menunjukkan suatu pekerjaan. Nah, ini contoh simpelnya cara membuat kalimat verbal. Intinya kalau kalimat verbal itu ada, harus ada verb. Verbnya asli. Ya, terlihat eat, blowing, studied, watching. Dia tuh menunjukkan suatu pekerjaan. Kalau kalimat nominal menunjukkan suatu keadaan di video kemarin. Oke, ini aja. Semoga bermanfaat. If you can get enough of my videos, you can give me thumbs up, thumbs up, thumbs up. And don't forget to